Pemirsa, Ketua Umum Parpol Koalisi Pengusung Jokowi belum berkomentar terkait nama Ketua Tim Ses Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, saat ini beredar kabar ada 3 nama yang sudah disiapkan sebagai pengganti JK yang sebelumnya menolak posisi Ketua Tim Ses. Salah satu nama yang disebut-sebut bakal menduduki posisi ini adalah Mahfud MD. Namun Ketua Umum Parpol Koalisi belum mau membeberkan lebih detail soal hal ini. Sebab pada dasarnya ketua tim sukses akan dipilih oleh Jokowi sendiri. Sebelumnya Jokowi sempat menyatakan bahwa ketua tim ses Jokowi Ma'ruf Amin adalah Yusuf Kala. Namun JK memutuskan untuk menolak posisi itu dengan alasan ingin fokus mengurus pemerintahan saat presiden memasuki masa kampanye. Tim ses sampai hari ini baru proses penyusunan, hasil tahapan-tahapan penyusunan akan dilengkapi dalam 1-2 hari ini. Kalau itu kita tidak perlu membedakan antara parpol dan non-parpol, karena tim ini adalah tim yang terdiri dari koalisi 9 parpol. Jadi saya pikir ya itu normal-normal saja, karena sudah disusun strukturnya, dan kemarin ada permintaan untuk yang memimpin adalah Pak JK pada waktu awal, dan itu sudah dimasukkan di dalam dokumen KPU. Tapi katanya Pak JK kan menolak, Pak, dan... Ya, itu nanti kita lihat aja.